Tim gabungan Dinas Perindustrian Provinsi Maluku dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Ambon menggelar sidang berbagai makanan kedaluarsa di beberapa swalayan. Sidak dilakukan dalam rangka memasuki bulan Ramadan. Tim gabungan mendatangi beberapa swalayan di Kota Ambon. Pemeriksaan makanan dan minuman meliputi kualitas dan tanggal kadaluarsa. Dalam sidak, tim gabungan menemukan berbagai jenis makanan di swalayan Oasis di Kota Ambon. Makanan ringan, minyak goreng, gula aren, dan berbagai produk lainnya dijual dengan potongan harga hingga 70%. Selain itu, di swalayan terbesar di Kota Ambon, Maluku City Mall, sejumlah karyawan bergegas mengemasi berbagai jenis makanan kadaluarsa dari rak. Mereka kemudian menyimpan barang-barang kedaluarsa ke dalam gudang. Tim yang memergoki memberi teguran keras pada karyawan swalayan dan mengeluarkan surat pemanggilan kepada pemilik.